Karena ujub merupakan salah satu sifat manusia, sifat buruk manusia yang sadar atau tidak sadar ada dan melekat pada dirinya. Kapan manusia merasa ujub? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari mudarat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya berupa kenikmatan. Pasti manusia itu ada ujubnya. Pasti manusia ada ujubnya. Apa contohnya? Ana Ustaz, hampir diganggu orang Ustaz. Ya, atau ana Ustaz, hampir jatuh dari motor. Tapi untung Ustaz ana. Begitu Ustaz. Ngepot-ngepot Ustaz. Nah, coba bangga dengan ngepotnya dia. Benar enggak? Iya, enggak langsung menisbatkan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kurang enggak tauhidnya? Kurang berarti. Harusnya dia bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya Allah menakdirkan dia celaka meskipun dia ngepot kayak apa, jatuh-jatuh. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Oleh karenanya jangan pernah ujub. Jangan pernah ujub. Karena ini merupakan ungkapan-ungkapan dari orang-orang kafir yang mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di surah Fusilat ayat 50, "Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan." Ya, dan mereka dan aku tidak yakin hari kiamat itu pasti akan terjadi. "Wala in ruji'tu ila rabbi." Akan tapi jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, innali indahu lal husna, sesungguhnya aku akan peroleh kebaikan di sisinya. Falanunabbi annalladhina kafaru bima amilu walanudhiqannahum min adzabin ghalidh, maka sungguh kami akan beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang mereka kerjakan dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Jadi salah satu sifat orang kufar adalah ujub. Sudah enggak beriman, ujub pula. Makanya orang mukmin itu enggak boleh punya sifat ujub terhadap nikmat dari Allah meskipun itu nikmat iman. Berbahagia dan bersyukur dengan nikmat iman itu wajib. Akan tetapi ketika kita mengatakan insya Allah saya pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka ini merupakan penyakit ujub. Penyakit ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Karena itu yang dilakukan oleh syaitan. Ya, syaitan yang terkutuk, yang Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengabadikan semua ucapan-ucapan syaitan yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari. Dan ini penting ya, jangan sampai mengatakan apa yang dikatakan oleh syaitan. Karena syaitan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga disebabkan ucapan-ucapannya. Al-Imam Muqayyim rahimahullah taala berkata, "Falyahdhar kullal hadri min tughyani ana wali wa indi." Maka seorang harus benar-benar berhati-hati dari keangkuhan lafaz-lafaz akulah, milikku, padaku. Fa inna hadhihi al-alfaz ats-tsalasata ubtuliya biha iblis wa fir'aun wa qarun. Maka tiga lafaz ini merupakan bencana iblis, fir'aun dan qarun.